There's a size 46-2. Dia kata ada a wooden door. Ada pintu kayu dengan luas permukaan 2.4. Thermal conductivity, nilai K dia adalah 0.13. When the temperature inside the room is 20 degree Celsius, while the outdoor is 40 degree. Jadi pintu tadi, ni bilik lah contohnya. Jadi dalam 20 degree, outdoor 40 degree. Jadi ini pintu kalau kita tengok dari pandangan atas lah konon. Okay. The rate of heat transfer is found is 103.9. Yang ini adalah dQ over dT dia. What is the thickness? Jadi soalan minta dx. Jadi macam mana? Formula masih lagi sama. Cuma kita senaraikan dulu maklumat yang dia bagi. Temperature cold 20 yang lebih sejuk. Temperature hot 40 degree Celsius. dQ over dT dia dah bagi 103.9 watt. Okay. Jadi kita nak cari dx. Masukkan semua maklumat dalam formula tadi. 103.9 dQ over dT. K 0.13. Area dalam unit meter squared 2.4. Jadi 20 tolak 40 ni. Sejuk tolak panas. Jadi mesti kecil tolak yang besar. Baru dia dapat negatif. Baru dia cancel dengan yang ni. Jadi kita akan pastikan dia sentiasa dapat jawapan positif lah. Jadi ni kita pindahkan lah. Pindah. 103.9 bahagi 0.13 bahagi 2.4. Kemudian 20 bahagi dengan answer. Kita dapat 0.06 dalam unit meter.